Baiklah guys, ini dia Bang Mita, masa waktu kurus guys. Bang Mita, penasehat Bafiles, unit R15 V2 Pakistan. Dan ini dia Bang Mita, adiknya yaitu ketum BBI. Guys. Baiklah. Saksikan guys minggu depan. Ya. Yeah. Sama Babiles kita ketemu di sirkuit Gerimang. Di sirkuit Gerimang. Ini antara Bang Mita dengan ketum saya guys. Diadu ya. Baiklah, kami berada di Majasri. Jalan Raya Tegal Gubuk. Jalan Raya Tegal Gubuk. Pengondisian rider bulat, motornya klotok-klotok, dan langsung disambut penasehat Bafiles Bang Mita Joy, dan disusul oleh ketum Pak Yocun, dan diiringi oleh Ivan, serta digocek-gocek oleh Kumis Lele. Dan ini dia bolanya guys. Baiklah, di sini ternyata motornya baik-baik saja, kenapa nggak rusak parah coba? Alamak, kita ini jauh-jauh lah. Dia banyak tipu guys, share lokasi dia nge-share-nya dari Arab. Dasar bocah. Kasmit kan sore. Ivan lagi oh yes, nanggung langsung buru-buru ke sidang. Saya review unitnya Bang Mita. Ini velgnya Ojet Racing guys. Ojet. Ini ban, ini ban race MotoGP. Alus paya. Woi, master toy. Dasar kamu Kumis Lele. Baik. Iya, Wong Edan Pasar dia itu. Ini Kumis Lele. Oke, guys. Ini adalah ayo kita review, guys. Part-part yang sudah tertempel di motor ini. Ini adalah stop kontak saklar kanan ya, ini punyanya Vixen. Terus ini ada stang jepit merek NGP Racing Project. Dan ini adalah cover hidroliknya ini. Terus ini adalah punyanya Corsa Corta, Brembo Corsa Corta. Dan ternyata di sini tersimpan BRT guys. Ini pakai Juken 5 ternyata guys. Hati-hati guys. Savion ZX10R dan pro guard-nya dari Litec Performance. Ada Osen ini guys dari WR3. Terus ini udah double drift punya velg di OZ Racing. Terus ininya double PSM. Shockbreaker sudah upside down. Terus, ini guys, ada frame slider-nya dari WR3. Terus, ini ada tank pan-nya dari cover tanki punya Litec. Karbon punya Carbon Kevlar. Terus, ini Carbon. Dia pakainya RNG. Terus, ini step. Lihat guys, step. Ini punyanya si NUI. RCB. Oh, RCB. Iya, RCB. Cet. Terus lagi ini dia ada Brembo. Brembo 4 piston. Dia itu sekalinya krem. Jumping belakang, guys. Bisa. Dan kumisnya dipasang pakai Kumis Lele. Baiklah guys, itu tadi review kita motor klotok-klotok guys. Kita review dan ini bisa 360 derajat
bisa diputer-puter. Ini spionnya ada tekanan nenen. Nenen. Iyalah. Lotok-lotok guys. Oke. Bentuk guys, bentuk. Iya. Tangis. Ini pakai Corsa Corta juga ternyata guys. Ini dari Ako Sato koplingnya. Ini pakai punya WRD. Ini sungguh. Hey. Ini sungguhnya kebo. Ini sungguh marhabanan. Oke guys, kita view dari samping kiri. Mantap guys. Demikian itu udah di reviewnya. Dua motor sekaligus ya. Ala CBR kotok-kotok dan R15 V2 hedon. Oke. Okay. Stay tune di YouTube The Bike Brother Indramayu. Ngecap.